Ketika pagi itu saya ada di kantor sekretariat LSM dan LBH Antar 3. Kita ngobrol-ngobrol yuk bersama Ketua Umum Bapak Ramses Sitorus. Menghadirkan sosok seorang Pak Ramses Sitorus, Ketua Umum LSM dan LBH Antar 3. Selamat pagi Pak Ramses. Selamat pagi Bapak. Iya. Apa sih yang mendasari Pak Ramses mendirikan LSM dan LBH Antar 3 ini? Baik, saya coba menyampaikan isi yang timbul dari hati yang paling mendalam ya. Jadi yang mendasari pribadi saya membuka LSM dan LBH Antar 3 ini, yang pertama, saya selaku warga negara Indonesia ya pernah merasakan terculini dari sisi hukum. Yang kedua, saya kelahiran di kampungnya di Aceh Tenggara, banyak temuan-temuan oknum di pemerintahan. Bagaimana menjalankan tupoksinya, ada penyalahgunaan. Kebetulan itu membidangi pertanian ya. Saya lihat masyarakat kita itu di sana seorang petani berkebun dan peternak ikan dan lain sebagainya. Dasar ini sebenarnya ada peluang yang diberikan oleh negara diangkatkan juga, tetapi tidak maksimal masuk ke masyarakat itu. Dengan adanya Antar 3, mudah-mudahan nanti sebagai kontrol sosial dan bisa ya menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Selanjutnya, saya ingin generasi muda ke depan menjadi generasi yang maju daripada negara lain. Kenapa saya sampaikan? Di anggaran yang disiapkan oleh pemerintah ada anggaran edukasi. Edukasi melalui sisi lembaga non pemerintah. Nah, itu makanya kita buka. Mudah-mudahan aksi-aksi kami bisa mendidik atau memfasilitasi secara seminar-seminar nantinya melalui Antar 3 ini, penyuluhan tentang hukum bahaya narkoba, pentingnya kesehatan, bagaimana pentingnya juga BPJS kesehatan dan lain sebagainya. Ini perlu kita sosialisasikan. Ini yang paling mendasar juga. Nah, makanya kami buka LSM Antar 3 ini. Selanjutnya, minimnya ketidaktahuan masyarakat tentang hak dan kewajibannya menjalankan kehidupan. Salah satu contoh, pemerintah ini
sudah memberikan yang terbaik. Apa itu? Salah satu contoh kecilnya dana bantuan kepada UMKM. Dana UMKM ini sudah dianggarkan oleh negara melalui Kementerian UMKM. Dengan adanya Antartika, mudah-mudahan bisa menyiapkan data-data pemilik usaha mikro, kecil, bahkan menengah nantinya bisa mendapatkan dana-dana itu sehingga sasarannya tepat pada tempatnya. Ini salah satu contoh. Ada lagi dana sosial. Dana sosial ini yang diberikan dana prakerja yang diberikan oleh Kementerian Sosial. Mudah-mudahan dana ini juga bisa terarah kepada masyarakat. Adanya Antartika bisa memfasilitasi, mengedukasi dengan cara bermitra dengan pemerintah setempat nantinya. Selanjutnya, masyarakat kita statusnya karyawan harus mengetahui apa hak dan kewajibannya. Salah satu contoh, hak dari karyawan tersebut dari perusahaan yang mereka tempat bekerja, yaitu dana ketenagakerjaan. Jadi anggaran ini sudah harus disisihkan oleh perusahaan. Jika terjadi PHK tanpa sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Undang-Undang Ketenagakerjaan, kami juga siap mendampingi. Selanjutnya, yang mendasari masalah anggaran hibah. Banyak di daerah terpencil kekurangan anggaran, tetapi pemerintah tidak mau memperjuangkan daerahnya. Adanya Antartika, mudah-mudahan kami bisa komunikasi ke seluruh provinsi rekan-rekan yang ada Antartika nantinya. Yang pantas kita bantu, kita majukan, ada anggaran hibah, mudah-mudahan tepat pada sasarannya. Sehingga program dari Bapak Presiden Joko Widodo bersama kabinetnya bisa tercapai optimal. Kami Antartika siap mendukung kebaikan program-program Bapak Presiden beserta kabinet yang sudah berupaya memberikan yang terbaik untuk negara ini. Harapannya ke depan adanya Antartika, kami bisa membantu masyarakat yang terjun ini. Kira-kira seperti itu. Ini kan saya dengar, ini tanggal 18 bulan Desember ini ya, Pak Ketum ya, mau deklarasi ya, eksistensi LSM dan LBH Antartika. Rencana Pak Kamses akan mengundang duta artis Antartika. Itu motivasinya apa sih? Baik, motivasi kami membuat atau pelaksanaan deklarasi. Kebetulan lembaga kita ini baru kita buka, legal standingnya sudah lengkap, ketua bidangnya sudah ada. Maka di tanggal 18 Desember 2021 pukul 10.00 akan diadakan deklarasi di sekretariat kami ini. Agendanya sekalian pengukuhan pengurus dan pemberian SK
para pengurus. Di samping itu, kami juga mengundang sebagai duta artis Antartika, Ayu Azahari, bersama Mbak Amel sebagai pemain sinetron akan ikut hadir menjadi duta artis Antartika. Bersama Antartika, kita berani.